Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalamu wassalamu ala rasulina sayyidina habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qul jaa'a al-haqqu wa zahaqal baathil innal baathil kana zahuqan. Amma ba'du, kepada para bapak alim ulama, bapak kiai, para asatidz, asatidzah, wabil khusus kepada beliau bapak kiai Ma'akil yang saya hormati, juga kepada bapak kepala desa, adik ujo beserta stafnya yang saya hormati, para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan saya hormati, juga para bapak ibu hadirin wa hadirat sekalian, lebih khusus dari keluarga besar Bapak Budiono dari Labuan Maligai beserta Pak Omyok pengiring jalan mempelai dia yang saya hormati, juga para hadirin rahadu sekalian dan undangan yang saya hormati, lebih khusus kepada beliau Bapak Kamar dan Bapak Budiono sekeluarga besar yang saya muliakan, juga khusus kepada calon mempelai berdua Mas Nur Yusuf dan Bapak Budiono dan pasangan Bapak Ibu Sunaya dan juga saudari Nikmatul Hasanah Ibu Bapak Kamar dan juga Bapak Juwarotut, Ibu Juwarotut yang berbahagia. Pertama dan yang paling utama, marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kita kepada Allah Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman Islam juga disediakan sehingga pada siang hari ini kita bisa bersilaturahim bermuajaah di kediaman beliau Bapak Kamar dalam rangka akad nikah atau ujian publik. Mudah-mudahan dengan pertemuan dan silaturahim kita bersama menambah ukhuwah Islamiyah dan juga bermanfaat masyarakat, khususnya bagi mempelai berdua dan keluarga besar dan juga kita sekalian di dunia dunia atau akhirat. Amin ya Allah. Amin. Salawat beserta salamnya Allah mudah-mudahan tercurahkan dari doa beliau juga kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk kepada kita sekalian yang berupa syariat agama Islam dan sunnahnya. Mudah-mudahan kita sekalian sebagai umat dan pemeluknya bisa melaksanakan dengan baik apa yang menjadi syariat agama kita dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mendapat syafaat ummah
di dunia dan di akhirat nanti. Amin Allah. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah sekalian, rahimakumullah, beberapa minggu yang telah lewat itu 200 datang error. Kegiatan saya di gereja tidak besar. Beliau bahwa pada hari ini, hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 bertepatan dengan tanggal 8 Syaban 1442 Hijriah, bahwa beliau mau menikahkan putrinya dengan membawa persyaratan dari pihak calon mempelai pria, yaitu Mas Yusuf. Alhamdulillah persyaratannya sudah tercukupi dan alhamdulillah pula tentunya sudah sempurna. Nah, alhamdulillah pada saat ini tinggal kita melaksanakan akad nikah, namun ada apa tertib dan pertama nanti pembukaan. Yang kedua, khutbah nikah, berdasarkan akad nikah, terus musyawarah, dilanjutkan dengan memberikan atau mahar atau mas kawin dan juga sungkem, istilahnya orang Jawa. Mohon doa restu kepada kedua orang tua maupun mertua agar supaya bisa menjadi berkah. Kita doa dan didoakan oleh kedua orang tua dan kepada para hadirin yang hadir. Untuk itu marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan bersama nanti diberikan pelajaran dari Allah dan akhirnya di dalam membina rumah tangga masih bisa dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan selalu mendapat ridho dari Allah. Dari doa dari Allah di syurga di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari karomah di syurga nanti Allah syurga berjaya nanti Aziz karena mana rumah rumahnya usah usah banyak alhamdulillah yang syurga membaca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya Rabbi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fihdini wa hdini wa hidayah wa hdini mu'minina amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Perlu diketahui nikah adalah perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Maka kedua cara kembali ini dalam kita adalah diajarkan itu mencari ridho, termasuk perintah Allah dan perintah Rasulullah alias perintah agama. Walaupun mungkin sudah jadi berkeluarga, itu dalam mengaruhi keluarga senang maupun susah, kalau sudah akhirnya pertama ibadah akan menilaikan ibadah. Dan nikah yaitu dihalalkannya, diperbolehkannya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan putri untuk membina rumah tangga dengan syarat dan hukum tertentu. Syaratnya sudah memenuhi rukunnya, yaitu ada calon mempelai pria yaitu Mas Nur Yusuf dan calon mempelai wanita Mbak Yimatul Hasanah Wari, beliau Bapak Rama, dua orang saksi yaitu Bapak Dewi Rukman Hakim dan Bapak Taufik dari Labuan Halikai, dan juga termasuk hukum yaitu ijab dan kubur. Ijab penyampaian dari wali atau yang mewakilinya. Qabul yaitu penerimaan dari calon mempelai pria.
Terus wajibnya yaitu mahar. Kemarin sudah disepakati yaitu berupa emas. Nah, 5 gram emas dan seperangkat alat sholat. Boleh. Mana yang ini? Ya terus sama. Alhamdulillah, syarat rukun dan wajibnya sudah tercukupi dengan pelaksanaan ijab kabul atau akad nikah. Mas Nur Yusuf sudah siap, insya Allah siap. Jadi dalam kubunya bahasa Indonesia atau bahasa Arab, bahasa Inggris. Indonesia ya. Bahasa Inggris kita sini gak ngerti ya, ada apalagi bahasa Arab. Yang jelas dan tahu bagi semuanya, mungkin yang menyaksikan bukan hanya dari dua pihak, tapi kita semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu perlu saya sampaikan bagi masyarakat ijab kabul, kita mudah-mudahan yaitu sunnah rasul membaca yaitu kebanyakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabih al-karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu min sunnati, faman rafida an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, ittaqillaha fin nisaa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wa istahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya ayyuhal-hadirun, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Fataqul manni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayhi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah Muhammadan rasulullah. La ilaha illallah Muhammadan rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Ibu hadirin hadirat sekalian, sebenarnya tadi beliau Pak Aman itu sudah pasrah sama saya. Saksinya ibu Pak Lukman Hakim minta Allah untuk menegakkan putrinya yaitu Nikmati Hasanah diperuntukkan kepada saudara Sufi. Allahumma
Bicara, istilahnya jangan-jangan apapun tingkah laku kita yang